Itu nggak artinya pilih sama mana gitu? Melihatnya gimana pilih sama mana? Setuju banget sih, setuju, maksudnya aku lihat Amandanya juga bisa mengimbangin Billy, terus Billynya juga, terus ya semoga aja cepat ke jenjang yang Bang Billy selama ini inginkan lah, di jenjang yang lebih serius. Tapi dilihatnya memang Billy sayang sama Amanda gak sih? Sayang dia kan ya. Kalau misalnya pacaran tau sendiri lah teman-teman, pol-polan. Pasti serius, dikenalin ke orang tua, terus disayang banget. Artinya Elvia pernah dikenal ke orang tua ini? Iya, pernah. Itu berhubungan sama dia udah sejauh, maksudnya emang udah sampai di tahap saling kenal sama keluarga? Sudah di tahap saling kenal sama keluarga. Pokoknya udah deket juga sih, aku berhubungan baik juga sama kakaknya, sampai sekarang masih berhubungan. Terus kenapa sih akhirnya kalian tuh jalan masing-masing ketika itu gitu, memilih untuk memutuskan jalan masing-masing? Kenapa ya? Ya Kandes. Mungkin udah gak sejalan aja sih pemikirannya. Terus ya kalau misalnya jodoh kan juga gak akan kemana. Aku gak bisa bilang enggak juga, taunya kedepannya seperti apa kan kita gak tahu. Pastinya kan ada problem tentang masalah. Ah ya, ya adalah pokoknya gitu. Tapi kamu sendiri kenal sama Amanda Manopo secara personal gitu? Belum aku. Billy dikenalkan juga? Belum dikenalkan. Sosok Billy seperti apa sih sebenarnya? Lucu, baik, terus tanggung jawab dia, sopan. Pokoknya bagus lah sebagai cowok yang bertanggung jawab. Tapi kamu sendiri saat putus itu ngerasa dingin juga gak sih El, mengingatkan maksudnya lumayan lama juga lah ya kamu berhubungan sama Billy, banget sampai liburan bareng luar negeri segala macam gitu, apa gak sayang gitu pada waktu itu kamu memutuskan untuk bercerai, putus? Sebenarnya sayang sih ada lah ya, maksudnya kita udah sama-sama lama, tapi balik lagi kan kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain, kita yang mengambil keputusan juga, jadi ada satu titik yang gak bisa ketemu, tapi komunikasi juga masih baik, jadi ya udah jalan masing-masing. Ya terbilang cepat nggak sih diri mencari penyambungan? Asik nih, banget gitu tanya. Enggak lah, enggak cepat, butuh proses juga pasti itu. Tapi kalau Bel sendiri dengar pemberitaan kan kadang Billy sama siapa disebutnya settingan. Nah dengan yang ini mungkin gimana atau? Sama Elsa gini gimana waktu itu gitu? Kalau aku, karena aku udah tahu Bang Billy, jadi enggak sih, enggak settingan, emang semuanya yang aku lihat itu real. Cuma karena kan si Bang Billy ini sosok yang komedian banget kan di televisi, jadi orang tuh ngiranya ini bercanda apa serius sih gitu, sebenarnya bercanda atau serius, tapi sebenarnya dia serius. Pasca kamu putus sama Billy, fans sendiri seperti apa di? Jadi fans sih tetap ada yang tetap ngedukung aku, tapi ada yang ya udahlah mau gimana lagi. Ya pokoknya aku juga mau thank you banget yang udah ngedukung aku tuh, fans aku sama Bang Billy emang udah harus sama apa sendiri aja. Dan melihat perjalanan Amanda dan Billy kan pasti mengikuti ya. Sedikit lah. Sama siapa sih dengan jalan lain? Ini mereka kasih kaji sih, kayak saling support, apalagi ya saling support sih aku lihat. Sedikit ya. Tapi pas memutuskan kayak gitu, orang tua Billy sendiri, semua bapaknya sendiri gimana? Cukup menyayangkan nggak? Apa mungkin langsung ngomong ke kamu kenapa sih harus putus? Kalau ngomong langsung sih enggak ya, yang aku tahu papahnya Billy, keluarganya Billy itu menyerahkan sepenuhnya pilihannya Billy. Jadi mau kedepannya seperti apa keputusan yang Billy buat atau keputusan-keputusannya Billy itu diserahin semuanya ke Billy. Jadi enggak pernah ikut campur orang tuanya. Tapi kalau misalnya serius pasti dikenalin sama keluarganya dia. Hubungan El sama Billy saat ini masih baik aja, sering masih komunikasi? Masih. Terakhir kapan? Tadi pagi. Ya. Nanya ini bang. Cerita apa aja?
Enggak, cuma kayak support aja sih. Artinya Billy tahu ya tentang kasus kamu dengan ini? Tahu, aku telepon dia. Dia juga telepon aku, saling support gitu. Dan masih melibatkan Billy kalau misalnya ada apa-apa gak sih? Ya. Enggak. Tidak. Malah aku, kenapa sih mesti si Billy ini di bawah-bawah? Seharusnya kalau personal, ya udah gitu, personal aja diselesaikan baik-baik. Nah, makanya itu yang dicari sebenarnya tuh ada indikasi apa sih di balik itu semua? Yes. Gitu. Tapi komunikasinya dijalin karena memang ada permasalahan ini aja, atau memang sebelumnya masih tetap berjalan? Masih tetap berjalan karena kan bro juga kan di rumah, masih di rumah dia. Jadi kita masih yang suka kabar-kabaran sih bro, waktunya grooming, waktunya apa. Aku juga sering bawa bro jemput ke Gatsu segala macam. Reaksi Billy terhadap ini apa? Gimana? Reaksi Billy, ya dia support aku. Terus dia support aku sih, karena ya nanti semuanya akan terbuka, akan seperti apa. El sendiri udah sejauh ini udah ini nggak sih, artinya Billy udah dapet pasangannya nih. El sendiri ada, udah ada keinginan untuk? Ada nggak ya? Belum. Ya. Takutnya khawatir kayak si dia lagi deket-deket nih ibu. Aduh, itu harus lebih hati-hati banget. Ini kayak saya. Ada nggak? Ada sih yang dekat sama aku, tapi adalah gitu. Public figure tuh, public figure. Bukan public figure. Apa? Kenapa nggak public figure? Apa namanya trauma? Enggak sih, kalau trauma emang dapetnya nggak public figure aja kayaknya. Tapi kalau ada yang deketin public figure, ya udah temenan aja lah. Gitu. Tapi kamu suka kebuka nggak sharing gitu sama Billy masalah? Sharing semuanya. Hmm. Aku suka sharing. Aku dekat sama siapa, aku pasti sharing. Tapi kalau kalau kemarin kan dia belum intens sama yeah. yang sekarang. Tapi kalau sekarang kayaknya udah gak susah karena kan udah intens banget. Okay. Gitu. Itu nggak kesel nggak ya? Cuma begitu ya. Apa? Nggak kesel. Nggak tahu deh. Harapan L buat Billy dah ketika Billy sekarang sudah menjalin hubungannya. Billy kan tahu sendiri dari serius banget orang kalau berhubungan. Harapan L buat Amanda ke Bang Billy. Pokoknya buat Bang Billy doa terbaik. Apa yang diinginkan Bang Billy ke jenjang yang lebih serius itu cepat dilaksanakan. L, terakhir kan sekarang Billy kan dulu dekat banget sama Nikita dan sekarang akhirnya musuh. Nikita Nyai. Nah, sekarang jadinya tuh mereka jadi berselisih. Aku no comment kalau itu. Bener enggak sih tuh Billy akhirnya sekarang lagi enggak apa dulu enggak punya duit sampai pinjam duit dia. Aku sih enggak tahu kalau itu benar-benar no comment. Tapi kedekatan Billy dengan Nikita tuh gimana? Saat sama Evi waktu itu. Baik sih, Nikita baik banget sama Billy, aku tahu. Sayang banget. Tapi sempat enggak setuju sama Evi ya? Aku enggak tahu kalau itu, no comment juga.